Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bador sedia berjumpa M Indira Gandhi bila-bila masa untuk menyelesaikan isu anak perempuannya yang dilarikan bekas suami lebih 10 tahun lalu. Namun Hamid menegaskan pertemuan tersebut tidak perlu membabitkan pihak ketiga. Beliau juga tidak mahu isu ini dipolitikkan kerana ia hanya merumitkan usaha polis. Indra sebelum ini mempertikaikan kenapa beliau tidak diindahkan ketua polis yang berjanji akan menyatukan beliau dan anak perempuannya itu kembali. Anaknya ketika berusia 11 tahun dilarikan bekas suaminya selepas bertukar agama masuk Islam pada 2009. Muhammad Ridwan Abdullah juga menukar paksa agama anak mereka, namun tindakan itu dibatalkan mahkamah. Pada Januari lalu, Hamid menjanjikan akhir yang bahagia kepada Indra. Dalam pada itu, beliau berkata polis juga tahu di mana bapa dan anak itu berada dan menggesa supaya mereka tampil supaya masalah itu dapat diselesaikan dengan baik.